dan spesifik yang harus dikerjakan oleh pemerintahan Prabowo Gibran sesuai dengan catatan MK itu yang mana, Mas Aris? Saya rasa ada banyak ya yang terkait dengan pelaksanaan. Salah satu yang diusulkan adalah tentang undang-undang kepresidenan. Ada usulan tentang kebijakan bansos, ada usulan tentang kebijakan pengelolaan aparatur negara sehingga netralitas itu benar-benar terjaga. Itu banyak item-itemnya. Nah, tinggal dilihat aja, karena dokumennya itu lebih dari 1000 halaman yang ditulis oleh Majelis Hakim MK. Dan saya rasa itu bahan-bahannya sangat kaya. Nah, kami memilih untuk mengikuti proses hingga akhir sambil juga mengatakan ini ada catatan yang harus diperbaiki ke depan supaya mutu pemilu kita menjadi lebih baik, demokrasi kita menjadi lebih baik. Karena begini, institusi demokrasi yang baik itu sama pentingnya dengan institusi ekonomi yang baik. Karena keduanya akan membuat proses pengambilan keputusan dan proses pensejahteraan itu berjalan dengan baik.